Rasa manis buah mangga ditelan, gulanya tinggi walaupun ringan. Jika adanya tekad dan juga pelan, impian pastinya ada di genggaman tangan. Sepanjang cerita ni, kita akan mengikuti kisah Akbar untuk merealisasikan impian ini. Jadi marilah kita bermula. Saya pasti kamu semua ada impian tentang apa yang anda ingin lakukan ataupun cita-cita anda. Setiap impian pasti disusuli dengan pelan dan juga tindakan. Jika tidak, impian ini hanya akan kekal jadi impian dan tidak akan dapat direalisasikan. Cerita Akbar's Dream adalah tentang Akbar, seorang kanak-kanak yang tinggal di India. India yang berusaha merealisasikan impiannya. Jadi apa impian Akbar ni? Boleh anda teka? Okey, impian Akbar adalah untuk menghasilkan kain sutera yang paling cantik di India. Hal ini diperlihatkan dalam perenggan pertama cerita Akbar's Dream di muka surat 2. Akbar had a dream. His dream was to make the most beautiful silk cloth in the whole of India. Dan Akbar juga menyatakan impiannya kepada datuknya yang dilihat pada muka surat 3. One day soon, I'll make the most beautiful silk cloth in the whole of India. Namun, setelah Akbar menyatakan impiannya, datuknya tak percaya Akbar boleh mencapai impian ini. Kata datuk Akbar, because you are only a young boy. You are only 8 years old. Come on, budak kecil nak buat tenun paling cantik. Mana mungkin? Bagaimana seorang kanak-kanak boleh membuat sesuatu yang memerlukan kemahiran yang begitu hebat? Abah tak puas hati dan mengatakan kepada datuknya yang dia juga mampu menenun kain sutera yang tercantik di India walaupun umurnya hanya 8 tahun. Jangan main-main. Datuk Akbar kemudian mencadangkan kepada Akbar untuk melawat Taj Mahal. Nampak kan? Masak. Supaya Akbar mendapat idea untuk menghasilkan kain sutera yang tercantik tu. Demi mencukupkan wang untuk membayar tambang, tiket kereta api untuk melawat Taj Mahal, Datuk Akbar dan Akbar melawati bapa saudara Akbar iaitu Omar di pasar. Di pasar, Akbar mengulangi impiannya untuk menenun kain sutera tercantik di India kepada pakciknya tadi, Omar. Kata Akbar, I'm going to see the Taj Mahal and when I come back, I'll make the most beautiful silk cloth in India. Omar tersenyum dan bersetuju untuk membeli kain sutera yang telah ditenun oleh Akbar dengan harga yang mahal untuk membantu Akbar dan datuknya membeli tiket kereta api untuk ke Agra. Bagus kan? Akbar mempunyai bapa saudara dan atuk yang sangat mempercayai beliau dan memberi beliau semangat. Kalau anda punya satu impian seperti Akbar, anda perlu ada rakan-rakan atau ahli keluarga yang boleh menyokong anda supaya boleh berjaya. Jadi dengan sokongan ahli keluarganya, Akbar sangat teruja untuk melawat Taj Mahal. Pada keesokan harinya, dia membuat pelbagai persediaan untuk lawatan itu. Tujuannya hanya satu, supaya dia mendapat inspirasi untuk menghasilkan kain sutera tercantik di India. Akbar ran home as fast as he could. He had a lot to do before tomorrow. He had to find paper on which to draw new patterns and pencils to mark the colours. When he saw the Taj Mahal, he was going to make the most beautiful silk cloth in India. Dalam perjalanan ke Agra, Datuk Akbar sempat menceritakan tentang Taj Mahal dan mengapa ia dibina. Anda semua tahu tak asal-usul cerita Taj Mahal? Kalau tak, tak apa, saya akan bagi tahu. Okey? Taj Mahal dibina oleh seorang maharaja yang bernama Shah Jahan untuk isterinya Mumtaz Mahal yang meninggal dunia semasa melahirkan anak mereka. Shah Jahan tidak dapat berjumpa dengan isterinya pada saat-saat akhir dan Shah Jahan berasa sangat sedih. Siapa tak sedih kan? Jadi Shah Jahan mengarahkan seluruh negara untuk berkabung dengan kematian isterinya dan demi mengganti isterinya, Shah telah mencari arkitek yang terkenal dari seluruh India untuk membina makam yang tercantik di dunia. Dunia tau. Bukan India aja. Makam tersebut akhirnya siap dibina selepas 20 tahun. Dan kini, ia dikenali dengan nama Taj Mahal. 20 tahun lamanya. Cuba adik bayangkan. Bayangkan. Betapa prihatinnya Shah Jahan dalam pembinaan makam ni. Dan ia memang sangat cantik. Dan Datuk Akbar juga menjelaskan kepada Akbar bahawa untuk mencapai impian Akbar, Akbar perlu mempunyai pelan terlebih dahulu. Dia berkata Akbar perlu lukis kain sutera itu yang bakal disulam. Akbar beritahu datuknya bahawa ilham rekaan kain itu akan datang apabila dia melawat Taj Mahal itu nanti. Ini menunjukkan kepentingan Taj Mahal kepada Akbar dalam usahanya menggapai impian. He hoped
that the Taj Mahal would fill him with ideas for the six pattern and its colours. Apabila mereka tiba di Agra, Akbar sangat kagum dengan reka bentuk Taj Mahal. Akbar terus mengeluarkan pensel dan mula melakar apa yang dilihatnya ke atas kertas. Apa agaknya yang dilukis oleh Akbar ni? He drew flowers, leaves, twisting and twirling and curling together. He chose colours that he had never used before. They were the colours of the shining jewels. Dengar pun dahsyat. Dengan membaca petikan ni saja pun, saya boleh bayangkan betapa cantiknya bangunan Taj Mahal ni. Akbar teruskan melakar Taj Mahal sehingga tangan dia sakit. Kemudian, barulah Akbar dan datuknya masuk ke dalam Taj Mahal. Walaupun Akbar mengambil masa yang lama untuk melakar dan mengagumi keindahan Taj Mahal, Akbar masih tidak berpuas hati kerana baginya, lakaran tersebut tidak mungkin akan dapat menandingi kecantikan Taj Mahal yang ada di depan matanya. Setelah mereka kembali ke kampung, mereka melawat Omar untuk mendapatkan benang sutera baru untuk Akbar memulakan tenunannya. Di muka surat 30, itu menunjukkan kebolehan Akbar untuk menggambarkan keindahan reka bentuk Taj Mahal semasa Akbar menenun kain itu. He shut his eyes and thought about the patterns that swirl around his head. He thought of the tulips and the roses. He thought about the towers and the dome. So, jadi sedikit demi sedikit, Akbar memindahkan idea reka bentuknya ke atas kain sutera seperti mana dinyatakan dalam ayat ni. The ideas were trapped inside his head. Became trapped in the pattern of the silk. Dengan usaha beliau, Akbar memang berjaya menenun kain sutera yang tercantik tu. Datuk Akbar dan Omar berasa sangat kagum dengan kain sutera yang ditenun dan setuju bahawa itu adalah kain sutera yang paling cantik yang mereka pernah lihat. Mereka semua kagum bagaimana seorang kanak-kanak yang baru berusia 8 tahun ni, 8 tahun tau, saya ulang lagi sekali, boleh menghasilkan kain sutera yang begitu menawan. Jadi impian Akbar untuk menghasilkan kain sutera yang paling cantik di India telah pun dicapai. Akbar berjaya buktikan bahawa umur bukan penghalang untuk mengejar impian. Dalam mengejar impian ni, kadang-kadang kita akan rasa kecewa kerana usaha sebegini mengambil masa. Tapi adik-adik, usaha dan kegigihan itulah yang akan menghasilkan ganjaran. Kemahiran memerlukan masa. Jadi jangan cepat putus asa jika apa yang anda usahakan sekarang tidak berjaya pada kali yang pertama. Teruskan mencuba. Jangan patah semangat. Okey, Hafizul nak tanya, apa pula impian anda? Dan mampukah anda meluangkan masa untuk mencapai impian tu? Okey, kita fikirkan sekejap dan kita akan kembali semula selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya Hafizul. Hari ini kita sedang berbincang mengenai cerpen tahun 6 Akbar's Dream karya Jane Langford. Semasa kita membaca cerita Akbar's Dream ni, memang kita dapat menggambarkan kehidupan Akbar dan juga cita-cita beliau yang begitu tinggi. Impian Akbar adalah untuk menghasilkan kain sutera yang paling cantik di India dan dengan usaha dan tekad beliau telah berjaya. Buku ini juga berjaya memberi kita peluang menghayati sesuatu tempat yang begitu cantik dan dikagumi ramai, iaitu Taj Mahal. Cuba kita lihat bangunan ini. Cantik kan? Akbar menggunakan cantikan bangunan ini dan motif-motif ukiran bangunan ini sebagai inspirasi motif di kain sutera beliau. Jadi, anda semua juga boleh menggunakan apa yang ada di sekeliling anda sebagai inspirasi bila menulis atau menghasilkan pelbagai jenis seni. Buku ni, Hafizul rasa sangat menarik. Dan saya rasa ini adalah kerana penulis Jane Langford telah menggunakan kosa kata yang sangat visual dan menarik. Apa kata kita cuba eja beberapa perkataan yang ada dalam cerita ni? Perkataan yang pertama, loom. Adakah ianya L-U-M ataupun L-O-O-M? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Ya, jawapannya betul. Yang kanan iaitu loom, L-O-O-M. Contoh ayat, my grandmother used to sit at the loom for hours to weave long, beautiful silk cloth. Seterusnya, jewels, yang bermakna permata. Jadi, jewels yang ini atau yang ini? Pandai yang ni. Contoh ayat, the jewels on the necklace shine brightly under the sunlight. Seterusnya, disappear. Maknanya, hilang. Jadi, disappear
ataupun disappear. Pandai lagi, disappear. Contoh ayat adalah the red curry stain on her dress will disappear after a few washes. Seterusnya, twist yang bermakna memutar. Jadi, twist atau twist? Ha, jawapannya ialah twist. She twisted the doorknob to lock the door and keep out the thief. Itu contoh ayatnya. Seterusnya, twirl, memusing. Jadi, ianya adalah twirl ataupun twirl. Yes, betul. Twirl. He twirled his partner around on the dance floor. Itu contoh ayatnya. Seterusnya, curl, melingkari. Jadi, ianya adalah curl ataupun curl. Betul. Curl. Contoh ayat dia adalah the snake curled around the tree branches. Seterusnya, sketch yang berbau maksud melukis. Jadi, ini adalah sketch ataupun sketch. Betul, sketch. She sat down on the bench and started to sketch the scenery. Yang terakhir, thread yang bermaksud berbenang. Jadi, ini adalah thread ataupun thread. Betul, apa yang anda pilih itu. Akbar weave together a beautiful silk cloth using the threads he bought in the morning. Tak susah kan? Kalau boleh, cuba menggunakan perkataan-perkataan ini bila bercakap dengan rakan-rakan anda. Kita akan berehat sebentar dan jumpa lagi selepas ini. Hai semua, anda sedang menonton Mari Bercerita bersama saya Hafizul. Tadi kita telah pun melalui jalan cerita Akbar's Dream dan juga ejaan beberapa perkataan yang menarik. Sekarang, kita mahu beri fokus pula kepada watak dalam cerita ni. Cerita Akbar's Dream ni sebenarnya adalah cerita Akbar dan juga datuknya. Dua watak ni memang diberikan gambaran yang sangat jelas tentang kisah, impian dan juga perwatakan mereka. Mari kita tengok watak utama Akbar dahulu. Watak utama, Akbar. Akbar seorang yang mempunyai hala tuju dan impian yang tinggi. Dan walaupun umurnya masih muda, bertekad untuk mencapai impian tersebut. Ini dapat dilihat apabila dia sering kali menyatakan bahawa dia yakin bahawa dia mampu untuk menghasilkan kain sutera yang tercantik di India. Yakin. Yakin ni sangat penting dalam apa juga kita buat. Kalau kita yakin, kita akan dapat buat apa yang kita nak. Yakin. Contohnya di buku surat 3, dia kata pada datuk dia, "One day soon, I'll make the most beautiful silk cloth in the whole of India." Apabila impian yang diragui datuknya, Akbar tetap percaya bahawa dia mampu merealisasikan impian tersebut seperti yang dinyatakan di muka surat 3. It did not matter how old he was. He knew he could make the most beautiful silk cloth in India. Selain daripada itu, Akbar juga seorang yang sangat kreatif. Kreatif yang mampu mencari idea dari Taj Mahal. Beliau juga celik membuat perancangan yang rapi untuk mencapai impiannya walaupun usia dia 8 tahun je. Walaupun pada permulaannya Akbar keliru dan tidak mempunyai idea bagaimana untuk memulakan impiannya untuk menenun kain sutera yang paling cantik di India, dia pandai untuk mendapat bantuan. Dalam situasi ini, Akbar bijak untuk mengikut cadangan datuknya iaitu melawat Taj Mahal. Bijak. Ini dapat dilihat di muka surat 11. He had a lot to do before tomorrow. He had to find paper on which to draw new patterns and pencil to mark the colours. Ini bermakna watak Akbar tidak bodoh sombong, tapi sebaliknya beliau tidak tergesa-gesa untuk membuat sesuatu. Sebaliknya, beliau membuat kajian dulu. Selain itu, Akbar juga seorang yang tidak berputus asa walaupun kadang-kadang apa yang dilaluinya agak sukar seperti yang dinyatakan dalam muka surat 18. I have pictures in my mind, but they are not very clear. When I try to draw the pattern of what I see, it disappears from my head. Ini bermaksud apabila dia bermula untuk melukis corak yang difikirkan, corak tu kadang-kadang hilang daripada minda dia. Jadi Akbar percaya bahawa lawatan Taj Mahal dapat memberikan inspirasi kepadanya untuk menenun corak kain sutera yang paling cantik seperti dinyatakan di muka surat 19.
He hoped that the Taj Mahal would fill him with ideas for the six pattern and its colors. As soon as he knew what they were, he could start work. Akhirnya, dengan lukisan yang dibuat apabila Akbar melawat Taj Mahal, Akbar dapat merealisasikan impiannya. The cloth grew longer and longer. It grew more and more beautiful. At last, Akbar had finished it. Okay, kita ke watak sampingan. Datuk Akbar. Datuk Akbar merupakan seorang datuk yang prihatin terhadap impian cucunya dan cuba mencari jalan untuk membantu Akbar merealisasikan impiannya. Ini dapat dilihat di buku serampat apabila datuknya mencadangkan bahawa mereka melawat Taj Mahal bagi tujuan mendapatkan idea dan inspirasi. We must go to Agra to see the Taj Mahal. It is the most beautiful building in India. Perhaps you will see some patterns there that will help you make the most beautiful silk cloth in India. Datuk dia cakap macam tu. Datuk Akbar juga dilihat sebagai seorang yang sangat mendorong. Mendorong. Memberi dorongan ni kira macam memberi sokongan yang baguslah, kan? Ini ternyata apabila dia sudi berunding dengan Omar untuk dapatkan harga yang baik bagi kain sutera yang telah ditenun Akbar. Bagi tujuan mendapat wang yang mencukupi untuk membeli tiket kereta api ke Taj Mahal. Cuba lihat buku surat 9. If you will give us good price for Akbar sake, we will go tomorrow. Akhirnya, kita juga dapat tahu yang datuknya seorang yang sensitif. Sensitif. Ini dapat dilihat di muka surat 15 apabila mata datuk digenangi air mata semasa menceritakan kisah Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. There were tears in his eyes dan juga grandma and I had a long and happy life together. Beginilah cerita tentang dua watak penting dalam Akbar's dream. Saya memang sangat suka dan kagum dengan watak Akbar kerana Akbar memang bertekad dan berusaha untuk merealisasikan impiannya. Kita patut contohi Akbar dan terus berusaha untuk mengejar impian walaupun tidak ramai orang yang percaya tentang kebolehan kita untuk mencapai impian tersebut. Bagi saya, saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang pelakon dan saya telah mencurahkan banyak usaha untuk berjaya dalam bidang ini. Tengoklah saya kat mana sekarang. Baiklah, kita akan tengok kalau anda semua telah memahami jalan cerita Akbar's dream ini. Sampai masa untuk saya menyoal anda. Okey, sekarang kita akan uji tahap pemahaman anda. Tadi kita dah mengikuti cerita Akbar dalam usahanya untuk mencapai impian dari awal dan sekarang tibalah masa untuk kita cuba jawab soalan misteri kita. Bersedia? Jom. Soalan yang pertama. Apakah nilai moral ataupun pengajaran yang anda dapat dari cerita ni? Okey. Ini contoh jawapan saya, okey? Kita dapat belajar tentang kepentingan tekad dan azam dalam usaha mencapai impian. Kita juga dapat belajar tentang kepentingan untuk tidak berputus asa apabila kita mengejar impian kita. Ada banyak lagi jawapan kat sini tapi anda boleh cuba untuk fikirkan jawapan anda sendiri, okey? Soalan yang seterusnya adalah, bayangkan jika anda adalah seorang kawan kepada Akbar, apakah perasaan anda terhadap Akbar? Nyatakan ciri-ciri baik beliau. Contohnya, saya rasa sangat kagum dan bangga dengan kebolehan dan usaha Akbar untuk mengejar impian. Saya juga akan cuba belajar dari Akbar untuk terus tekad serta tidak berputus asa dalam usaha mengejar impian. Okey, apakah soalan yang seterusnya? Siapakah Shah Jahan? Soalan itu sangat mudah. Adakah anda dah lupa ataupun masih ingat lagi? Bagus kalau ingat. Okey, siapakah Shah Jahan? Shah Jahan merupakan seorang maharaja di India yang telah mengarahkan rakyatnya untuk membina sebuah makam untuk isterinya yang tersayang. Nama isteri beliau ialah Mumtaz Mahal yang meninggal dunia semasa melahirkan anak mereka. Kalau adik-adik sempat, pergilah mencari lebih informasi mengenai pembinaan Taj Mahal yang menarik ni. Soalan seterusnya, iaitu soalan yang terakhir ialah... Dari negara manakah asalnya Akbar dan datuknya? Jangan cakap tak boleh jawab soalan ni. Akbar dan datuknya berasal dari negara India. Jadi bagaimana semua? Boleh jawab tak soalan tadi? Kalau boleh, baguslah. Kalau tak, mungkin anda semua boleh baca kembali Akbar's Dream sekali lagi. Buku ni
ada banyak intipati yang adik-adik boleh semua pelajari dan teladani. Hafiz harap adik-adik semua dapat mencapai matlamat dan cita-cita sama seperti Akbar. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap kupasan cerpen ini boleh memberikan inspirasi kepada anda semua untuk terus mengejar impian anda. Mana tahu, mungkin satu hari nanti kita juga boleh mendengar tentang City's Dreams, David's Dreams maupun Siva's Dream. Betul tak? Okey semua, jangan lupa untuk terus membaca dan harap kita dapat berjumpa lagi dalam episod akan datang. Jumpa lagi!